Sultan Ismail, Barisan Pentakbir Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, tim-tim jemputan, guru-guru dan para pelajar Sultan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرزقنا بالعافية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Kepajis yang dihormati ICP Dato Hasanuddin Kelantan, Tuan Polis Kelantan yang usah, yang dihormati ICP Syekh Al-Han bin Zaid Omar, Tuan Jabatan Kepulauan Jenayah dan Kesempatan Penyuki Jabat Polis Kepulauan Kelantan. Kepada DPN Kelantan, kepada diri dan warga sekolah yang betul-betul lumus ya, menyediakan tempat lelih bersenang kita pada pagi ini. Dan untuk pengalaman semua, majlis pada pagi ini adalah langsung ya, ke semua sekolah di bawah DPN akan melancarkan majlis bersenang hidung ke sekolah pada pagi ini serta seluruh negara. Jadi DPN berharap melalui program Diam Kau Sekolah ini akan meningkatkan kerjasama yang lebih mantap antara pihak sekolah dengan pegawai pembangun sekolah ataupun PDRM. Semoga dapat menghindari murid-murid daripada pontian sekolah dan membantu mencegah salah berlaku wilayah disiplin dan berbagai-bagai perbuatan tidak memoral semua ada di dalam dan di luar sekolah, insyaAllah. Sebenarnya adalah untuk melahirkan insan yang berfungsi kepada komuniti ataupun masyarakat. Ini bermakna sekolah sewajarnya menjadi tempat yang paling selamat dan menyeronokkan. Maka KPN memberi penekanan khusus ataupun fokus kepada hala tuju mengembalikan kita ke dalam perintah kita ini dengan memberi tumpuan kepada tiga nilai dan budaya trust, iaitu kita ataupun love, yang keduanya kegembiraan ataupun happiness, dan yang ketiganya saling hormat, menghormati, mutual respect. InsyaAllah ianya mampu melahirkan insan yang mencintai adalah satu sama lain, mencintai masyarakat dan juga mencintai negara kita ini. Aspek kemuliaan murid dilihat secara holistik dan menyeluruh, iaitu dari segi akademik, kurikulum, sukan dan juga sasiah diri. Maka bagi menarik minat murid adik ke sekolah, proses pengajaran dan pembelajaran haruslah menarik dan juga berkesan. Tadi Muhammad Ali bin Awal, pegawai Kementerian Pendidikan dan Wakil Jabat Siap Nama Usia Pengawal Kementerian Pendidikan. Kenaya dinamik Kelantan, walaupun terkawal, walaupun terkawal tahun lepas lebih pada 3,000 kes yang berlaku, di mana dalam masa yang sama juga kalau laku ataupun jenayah tersebut dilakukan oleh barisan adik-adik bukan di sini tapi di luar, dan maksud saya yang jauh melibatkan itu yang masih berlaku di sekolah. Daripada sekian-sekian ramai murid-murid yang ada di Kelantan ini, mereka yang terlibat dengan kes jenayah yang kita buat tangkapan, kakak yang kita buat untuk tahun 2018 adalah seramai 30 orang. Itu jenayah. Belum saya masuk panggilan kadang. Kadang melimpah kepada 1,000 lebih orang. Set usir untuk maklumat adik-adik semua. Pandai kata kalau adik-adik semua ditangkap oleh pihak kami ataupun oleh mana-mana agensi berkuasa, once you ditangkap, cap jari 10 akan kita dapatkan daripada jari adik-adik semua. Apabila cap jari 10 di atas kertas kami, dan komputerkan masuk dalam komputer
rezeki Allah yang menentukan, tetapi masa harapan adik-adik semua kurang jauh ataupun malam. Kalau pun kamu sekali, apabila dah pergi ke luar negara, kita sekali online semua, apabila pergi ke luar negara, once immigration petik saja button di hadapannya, selain pada jenis mic ataupun CCTV depan kita, gambar adik, gambar juga semua mungkin bukan di sini lah, akan terkeluar dengan rekod jenayah yang tersekali. Inilah yang kita cukup-cukup nak kata. Takut itu tidak, tetapi yang boleh merosakkan sedikit rasa hadapan adik-adik. That's why, pada saya, walaupun nak katakan ini bukanlah tugas kami mendidik, tetapi sebahagiannya, ataupun saya ataupun tiap-tiap yang mentahkan sedikit masa akan peluang untuk didik orang semua supaya menjadi orang yang baik dan berguna kepada negara aspirasi masa hadapan. That's why, enaklah daripada terjebak dengan perkara yang bukan-bukan. Yang inilah pendalaman bulan-bulan. Tidak ada kakak yang saya lebih dengan bukan lebih. Tidak ada seorang kakak yang kembali kepada jalan. Tiap saya nampak betul-betul jalan saja. Ada juga mana, tapi saya tidak ada statistik di sini. Jalan. Sebelum kita kenal kakak-kakak jalan tersebut, jalan yang ada langsung menyerah kepada jauh kawasanlah kita terlibat dengan kawasan kita. So, itu saja yang saya boleh ungkapkan. Dengan rapat di sini dan kemarin-kemarin saya sudah tidak memperanjukan merasmikan majlis pelajaran pemakasan kawasan jauh ke sekolah jabatan pendidikan yang dan kuasa di rumah masing-masing.